Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tos. Widih, guys, lihat tuh, nampaknya ada kura-kura yang berlapis-lapis tuh. Wah, lucu banget ya teman. Widih, kura-kuranya sedang mendaki tuh. Kira-kira mereka mau kemana ya guys? Yuk kita biarin saja. Lihat-lihat tuh guys, cumil banget teman-teman. Let's go. Wah, belum apa-apa kita sudah disambut kura-kura cowi. Guys, barusan tadi aku melihat, nah lihat tuh, tanahnya benar bergerak teman. Wah, pasti di bawah sana ada sesuatu yang misterius nih. Yuk, coba kita gali ya guys. Hati-hati teman. Nah lihat tuh guys, gerakannya semakin kencang saja tuh. Ayo, kita gali teman-teman. Guys, apa itu yang bergoyang di dalam lubang teman? Nampaknya ada sesuatu yang bergoyang tuh. Apa? Guys, ada ikan yang kesurupan keluar dari lubang tuh teman-teman. Ayo, wah kita tangkap. Wih, dia mau kemana tuh? Nah lihat, guys, wah ikannya terus melunjak teman-teman. Masuk, kita masukkan ke dalam wadah nih. Dia mengamuk terus teman. Kamu mau kemana? Guys, sepertinya aku mendengar suara di balik di daunan sini. Nah itu guys, wow, apa itu teman? Ada sesuatu. Ayo, guys, amazing full. Apa itu di dalam berwarna hitam teman? Nampaknya ada burung tuh. Yuk kita tangkap teman-teman. Sikusan. Lihat tuh guys, burungnya pemarah banget. Ayo, sikusan. Aku takut banget nih. Ayo, sikusan. Lihat tuh, ini kita pelang-pelang. Nampaknya dia kabur. Ayo, kita pancing lagi. Guys, sepertinya aku masih mendengar. Nah lihat guys, hewannya sudah mulai nampak. Comel banget ya teman. Wah, nampaknya ada burung nih. Kalian yang tahu ini burung apa, komen di kolom komentar guys. Yuk kita pancing dia keluar. Wah, agak galak juga nih. Nah lihat tuh guys, mantul. Makanya kalian di rumah yang belum subscribe, di subscribe dulu guys, biar video terbarunya aku tidak ketinggalan nih. Karena di sini kita dapat hewan comel teman-teman. Wah, yuk let's go. Kita tinggalin saja. Kalau dilihat dari warnanya seram juga ya. Guys, lihat tuh, ada gelembung merapi teman. Wow, amazing pun. Lihat-lihat tuh, cantik banget ya guys. Tiba-tiba saja ada gelembung yang keluar dari gundukan besar ini nih. Lihat tuh, yuk kita pecahkan gelembungnya. Ternyata di balik gelembung ini ada asapnya teman. Mantul. Nah lihat tuh, comel banget ya guys. Lihat-lihat tuh. Serasa aku bermain gelembung di waktu aku kecil ya guys. Guys, lihat tuh, barusan aku melihat ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam lubang kecil ini. Yuk, coba kita periksa teman. Kira-kira di dalam sini ada apaan ya? Ayo, kita buka perlahan-perlahan nih. Nah guys, apa itu yang sedang santai di dalam lubang? Wah, guys, nampaknya kita dapat gecko nih. Mantul banget nih guys. Ayo, kita ambil. Sini kusayang. Nah lihat tuh, wah, apa tuh teman? Nampaknya ada sesuatu yang sedari tadi menatap kita dari dalam lubang tuh. Yuk coba kita tangkap. Ayo sini kusayang. Wah, ayo kita pancing dia keluar. Ayo, keluar kok. Comel banget nih. Nah lihat tuh guys, wah, ternyata ada si lovebird comel nih kita dapat. Dia mau terbang teman-teman. Guys, lihat tuh, ada lagi sesuatu yang seram bergoyang di dalam lubang. Nampaknya ada genangan air tuh. Aku yakin teman, pasti di dalam ada sesuatu. Nah lihat tuh, guncangannya semakin besar saja tuh. Ayo, coba kita pancing. Guys, tiba-tiba saja ada yang keluar. Memang setangan kita nih. Wah guys, apa tuh? Satu kali lagi. Guys, sepertinya kita dapat nih. Mantul, langsung kita tarik keluar. Wow, ternyata di dalamnya ada ikan gabus. Keren banget guys. Yuk, kita langsung masukkan ke dalam wadah nih. Takutnya dia kabur lagi teman-teman. Wah, kita sudah dapat ikan lele dan ikan gabus ya guys. Seru banget nih teman. Ayo, let's go. Kita cari lagi. Wah, sepertinya sih di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang bermunculan. Guys, lihat tuh, barusan aku melihat lumpurnya bergerak. Nah, lihat tuh guys. Benar teman. Ayo, kita coba tangkap ya guys. Dia berhasil masuk ke dalam lubang kecil ini nih. Wah, kira-kira hewan yang merah di bawah lumpur apa nih guys? Jangan-jangan ada si... guys, apa itu yang aku sentuh? Nampaknya ada sesuatu yang panjang keluar dari dalam lubang nih. Guys, ayo, sini kok. Wah, aku belum
jelas apaan itu, Man. Karena hewannya tertutup lumpur. Yuk, kita cuci-cuci dulu. Ayo, sini-sini. Dia mau kabur, teman-teman. Nah, lihat tuh, guys. Wow, ternyata kita dapat ikan sidat nih. Keren banget ya, teman. Tahu nggak, ikan ini memiliki protein yang sangat tinggi ya. Jadi bagus sekali kita konsumsi. Yuk, let's go. Kita lanjut temukan lagi. Wah, aku bersemangat sekali, teman-teman. Kalian juga harus ya. Yuk, wah, kita cari di semak-semak ini nih. Wih, di sempat ada ses... Wih, guys, lihat tuh. Apaan tuh yang bundar tergeletak di bawah kita? Wow, nampaknya ada sebuah telur nih. Widih, kira-kira ini telur apa nih, guys? Wah, kotor banget telurnya, teman. Widih, guys, ada sesuatu yang berwarna kuning sedang bergelet-gelet di bawah lubang tuh. Kira-kira itu apaan, guys? Ayo, wah, kita lihat dengan jelas sih, guys. Nah, lihat tuh, kalau aku lihat dari bentukannya sih, sepertinya ular piton nih. Ayo. Guys, dia mulai keluar dari persembunyiannya tuh. Wih, jangan kita tangkap ya, guys, karena hewan ini sangat berbahaya. Wah, dia berjalan ke arah kita tuh. Mending kita pindah. Wih, dia tambah kencang, teman-teman. Mending kita pindah deh sebelum hewannya mengamuk. Yuk, let's go. Wah, ternyata telur itu telur ular ya, guys. Hampir saja kita kena serang. Ayo, let's go. Guys, apaan tuh, teman? Nampak, ada sesuatu yang mengamuk di dalam lubang. Wow, besar banget. Ayo, aku bakal coba tangkap ya. Sini. Dia pergi lagi. Lihat, guys. Wah, nampaknya dia bersembunyi lebih dalam lagi, masuk ke dalam lubangnya tuh. Ayo, kita tangkap. Ayo, sentuh. Guys, wah, licin banget hewannya, teman. Nampaknya hewan ini memiliki tingkat kelicinan yang sangat tinggi nih. Ayo, let's go. Kita tangkap. Weh, dia mau mengamuk. Guys, kita kesemprotan air nih. Ayo, kita tangkap lagi. Sini, sayang. Nah, lihat tuh, guys. Kita dapat nih. Mantul-mantul. Dia mengamuk lagi, teman-teman. Yuk, kita langsung masukkan ke dalam wadah nih. Sebelum ikannya kabur, teman-teman. Kamu tidak bisa kabur lagi. Nah, lihat tuh, guys. Ternyata ada gurame besar ya, teman. Widih, guys, barusan aku melihat semak-semaknya bergetar-getar, teman. Nampaknya ada sebuah yang bersembunyi di balik situ tuh. Yuk, kita periksa. Kira-kira itu apa nih, guys? Nah, lihat tuh. Wow, ada monster yang berwarna hijau sedang sembunyi di balik semak-semak nih. Ayo, kita tangkap ya, guys. Ayo, sini kok, sini kok. Widih, nampaknya sedari tadi dia sedang memantau kita. Ayo, sini kok, sayang. Aku agak takut-takut nih. Lihat tuh, guys. Sepertinya kita dapat hewannya ya. Nah, widih. Aku kaget, teman-teman. Ternyata yang bersembunyi hanya si iguana nih. Widih, kita dapat anakan iguana comel banget ya. Yuk, kita bawa pulang nih sampai rumah, kita pelihara dengan baik. Kita beri makan banyak-banyak, teman-teman. Widih, guys. Lihat tuh. Ada lagi air terjun yang keluar dari dalam lubang, teman. Wah, kira-kira airnya berasal dari mana? Nah, lihat tuh, kencang banget, teman-teman. Wah, aku yakin nih, pasti di dalam ada sesuatu. Yuk, coba kita raba ya, guys. Hati-hati, teman. Ayo, sini. Apa nih? Guys, airnya semakin berguncang saja tuh. Ini membuat aku jadi tertantang. Ayo, sekali lagi kita coba raba. Selesai. Widih, apaan yang aku sentuh? Sepertinya aku menyentuh sesuatu yang licin di dalam ruang. Ayo, langsung kita tarik. Wow, guys, ternyata di dalamnya ada ikan koi, teman-teman. Mantul-mantul nih. Wah, beruntung banget kita hari ini ya. Widih, guys, lihat tuh, kita dapat ikan koi besar. Dia mengamuk, teman-teman. Yuk, let's go. Wah, kita cari lagi sempat masih ada nih. Widih, sepertinya yang ini sudah kosong, teman-teman. Mantul-mantul. Yuk, kita cari lagi. Wah, aku bakal bersemangat, teman-teman. Karena mungkin di depan sini bakal ada lagi sesuatu yang mengejutkan. Widih, guys, lihat tuh. Apa itu yang keluar di dalam lubang, teman? Nampaknya ada sesuatu yang berwarna hitam tuh. Nah, widih. Guys. Apa tuh, teman? Wah, lihat tuh. Dia mulai berlari. Widih. Dia berhenti, teman. Wah, ternyata ada sisa layar ya, guys. Oke, teman. Sekaligus ini menutupi perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye, Yuna. Lihat tuh. Dia mencoba berancang-ancang lagi untuk pergi. Kita kejar. Kamu mau kemana? Oops!